bunuh Kak Carlota nih, bukan? Bikin katun sampai saya bisa bikin apa-apa lah ini. Cuma tinggal duduk manis dalam rumah saya sampai pasti ulai. Assalamualaikum Abang Acim. Ya Allah ya Nabas. Abang Acim, usi masih hidup. Abang Acim. Eh. Ya Allah, jangan dekat. Usi masih hidup, kita kira kata corona setelah saya hidup ini. Oh, no. Bicara tuh pikir orang perasaan sadiki. Katun biar sudah apa hidup di tanah rantau sana tagal virus corona nih. Beta ingat Abang Acim yang semua di kampung dan luar, maka beta pulang. Hei, Barnabas. Beta mau bilang pada saya stop dan saya pemandang sabu lekit. Usi kira ini drama Korea. Usi kalau bilang kata sayang katong satu kampung, bukan? Mestinya usi yang boleh pulang. Usi yang pernah bayangkan kalau usi ini sudah ada dapat virus itu di jalan, berarti ketika saya pulang, lalu otomatis usi bikin susah orang satu kampung ini. Katong pulang ke katong tanpa potong, pusa juga salah. Bukan salah, Nabas. Tapi usi waktu pulang yang salah. Mar, kalau usi sepulang nih, bukan? Mari kita mau bilang, usi mesti ikut aturan pemerintah. Setiap warga yang datang dari daerah zona merah, bukan, dia harus dikarantina selama 14 hari. 14 hari sekali? Iya, itu sama demisi pembaik. Ingatan Nabas, kalau misalnya usi ada babatu, baringos, damang, si ada dapat napas pendek, usi mesti ke sobi, kita lapor per dinas kesehatan supaya si ditangani. Seng, subikin katu macan teroris saja. Nabas, corona ini dan teroris itu dia yang beda jauh. Sama-sama membahayakan ketemu keselamatan. Ayo, lama-lama di sini beta sih mati tangga corona. Tangga bicara dan baca beta emosi, beta pulang saja. Wuih, sabar dulu. Ini kamu udah bikin apa panas-panas. Duduk siam-siam, terampar dulu cerita orang saja. Yo Mima. Mima, usi ini dari mana? Ayo Acim, saya sudah lihat beta model macam begini nih. Beta ini baru pulang bajual, saya kira beta ini baru pulang duduk rapat paripurna. Usi mau bajual kan, pulang bajual kok sih dari mana? Usi saya pakai masker sebagai alat pelindung diri. Acim, jangan saya bicara bodoh-bodoh. Tiap hari ini beta ini orang lapangan. Beta ini dulu di lampu merah, beta dengar akan ibu tuh antu baterai di akan lampu merah tuh. Yang sehat, yang usah pakai masker, yang sakit saja. Beta ini sehat sempurna, beta sehat jasmani. Beta ini kalau sakit cuma uang saja, uang. Makanya Mima, yang saya bilang tuh betul. Tapi sekarang pemerintah sudah mewajibkan katong. Yang sehat harus pakai masker selama dia keluar rumah. Dan kalau rumah pun harus untuk yang penting saja. Kalau yang ada yang penting, saya usah keluar rumah, tinggal saya dalam rumah. Kita bajuan itu. Virus corona kabaran ini bikin katong sangsara lawang. Hei, Nabas, katong ini saya boleh bersungguh. Kita mau bilang per katong sama bukan. Corona ini nih ada dia pun hikmah per katong. Katong diajarkan bagaimana hidup sehat. Bagara cuci tangan. Makan makanan yang bergizi. Harus minum vitamin. Nah, beta mau bilang per katong semua, mari. Katong terkira apa yang menjadi himbauan dan aturan dari pemerintah. Demi katong pun keselamatan. Setuju, semua. Bang Acim. Katong harus selalu memakai masker ketika katong keluar rumah. Dan keluar rumah hanya untuk hal yang penting. Bagi orang yang baru datang dari daerah berzona merah, harus siap untuk dikarantina selama 14 hari. Mari basudara dong semua, katong tegakkan pemberantasan virus corona ini. Merdeka! Demi katong pembaik. Baik! Ingatan, bersatu, katong terjangkit, bercerai, katong selalu. Gontak! Mas, pulang yuk, beta mau masuk lah. Beta balik.